Assalamualaikum, hai halo Anggi Grotik di sini. Dan hari ini saya mau tunjukkan ke kawan-kawan, saya akan mereview hasil cangkokan saya yang menggunakan air dan yang menggunakan tanah. Keduanya sama-sama menggunakan teknik belah atau cangkok belah ya, tapi medianya saja yang berbeda. Tapi sebelum saya lanjut, silahkan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan share video ini ke kawan-kawan yang lain juga. Terima kasih. Nah, yang pertama saya akan tunjukkan hasil cangkokan yang menggunakan media air. Nah, teman-teman bisa lihat akarnya terlihat sangat serabut. Memang kalau hasil cangkokan biasa akarnya akan serabut, cuma kalau ini dia benar-benar terlihat berserabut karena tidak ada media tanahnya. Dan warnanya lebih pucat daripada yang menggunakan tanah. Satu lagi, ini mungkin kelemahan yang saya temui di cangkok menggunakan media air. Akarnya itu terlalu rapuh. Rapuh banget, jadi saya khawatir kalau dipindahkan ke tanah dia akan mudah patah, jadi tidak bisa beradaptasi. Cuma sebenarnya kalau akarnya sudah sebanyak ini, kita pindah tanamkan ke dalam polybag ya, bukan ke dalam ke lahan langsung, itu bisa hidup asal diletak di bawah sinar, di bawah pohon misalkan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Lihat. Nah, yang ini adalah yang menggunakan tanah. Teman-teman bisa lihat yang menggunakan tanah akarnya benar-benar kokoh, benar-benar kuat. Ini akarnya sudah tua ya, cantik banget dan terlihat sangat memiliki kemungkinan hidup yang besar. Akarnya sudah banyak, dia tetap serabut juga, ada akar kecilnya, ada akar besarnya. Nah, kalau saya lebih suka yang menggunakan media tanah daripada media air karena lebih terjamin kehidupannya atau peluangnya untuk hidup dijadikan bibit. Cantik banget nih akarnya, beda ya sama yang menggunakan air warnanya. Kalau yang warna ini punya yang menggunakan media air, warnanya lebih pucat daripada yang menggunakan tanah. Kalau teman-teman lebih suka yang mana nih, menggunakan media air atau menggunakan media tanah seperti yang saya lebih sukai? Oke, itu dulu hasil review dari saya mengenai hasil cangkokan menggunakan media air dan tanah. Kalau daunnya sama aja sih. Oke. Terima kasih, saya Anggi Grotek.